kandang aja. Sambar. Setret. Apapun lagi guys. Alhamdulillah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Cuacanya panas kan? Alhamdulillah panas. Semoga di tahun baru ini lebih baik lagi ke depannya kita semua. Oke, kali ini kita akan OTW dari Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kita akan menuju ke Manis Mata di Desa Batu Sedaunya. Untuk waktu di map ini kita lihat itu 2 jam 46 menit atau setara 3 jam dan 111 km. Itu kemungkinan kalau kita nggak ada berhenti atau apa, nanti kita bakal berhenti. Di sini rencananya kita akan, kalau ada spot-spot di tepi-tepian jalan, kita coba lempar sama pancing. Dan teman-teman juga yang kemana-mana selalu bawa pancing nih, yang selalu bawa pancing, jangan lupa hadir. Oke, siap, mantap. Jangan lupa saksikan seruannya. Assalamualaikum. Oke. Okay. Biar kecil punya. Kita nyari umpan dulu, guys. Siapa tahu umpan kita hancur nih. Kita cari soplur. Berapa ini? 10.000. 10.000. Kalau sama matanya? Matanya 10.000. Oh, berarti 20 sama matanya. Iya. Ambil yang ini satu, ini tanpa mata aja, yang ini satu pakai mata, yang warna hijau aja. Ini kan? Ini. Kasih ya pak. Semoga aja ada ikannya ya guys. Soalnya siang-siang nih panas. Kita coba soprok aja dulu. Oke guys, untuk perlengkapan set joran seperti biasa kita menggunakan daya trisula karena casting kita cuma satu ini. Cuman perbedaannya hanya BC. BC kita yang biasa kita buat rondol nih. Kita buat rondol. Kita coba-coba rondol, siapa tahu ada cinta-cintanya lagi. Kita coba aja langsung. Kita uncal, bismillahirrahmanirrahim. Coba-coba lagi guys. Mantap sih. Kalau lihat dari spotnya mantap. Cuman kita belum ada setrek atau sambaran. Sini lapang, sana ada gunung, gunung, mantap sekali spotnya. Kita coba dari atas jembatan guys.
Ya, mana ini? Banyak sih sungai di sini. Cuman kita enggak tahu nih, enggak pernah mancing di daerah sini. Kita seringnya lewat-lewat aja. Kali ini kita coba aja berpancing. Coba-coba, siapa tahu ada ikan. Kita enggak pernah juga di sini. Ada tuh muncul kerandang kecil ya. Mana kerandang? Berarti di sini mau pakai soplur ya? Kok kerandang yang muncul? Tuh kerandang tuh. Terlihat, guys. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, kita lanjut lagi hari ini. Kemarin kita sekarang pagi, udah hampir siang lah. Jam 9 mau jam 10. Kemarin kita dari Kalteng ke Kalbar. Enggak ada strike atau sambaran. Kita coba lagi nih. Kita spot di rumah. Ini spotnya nih. Di tepi-tepi air nih. Siapa tahu ada cintanya, kita cari gabus aja dulu. Saksikan keseruannya, mantap. Semoga ada strike. Dulu, guys, kita coba uncal-uncal. Kita muara ke arah timur aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disambar. Strike. Alhamdulillah, dari kemarin kita perjalanan belum ada strike, guys. Sekian lama, ganas sekali. Sekian lama enggak ada strike. Sekarang strike. Wih, babon. Alhamdulillah babon, guys. Dari kemarin gak ada garis strike kita di perjalanan. Malah mancing di belakang rumah nih. Belakang rumah kita di Kalbar. Baru strike. Masya Allah. Babon kali. Sedap. Ya, mantap. Keren dia nyambernya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita evakuasi dulu. Ini bobo kayu ini dulu. Tumin dekat ada yang nyamber. Terlepas. Strike, guys. Strike lagi, guys. Babon lagi, guys. Alhamdulillah. Tinggal main gabus kita nih, guys. Main gabus aja. Lumayan ukurannya. Ini kita sambil jalan-jalan di tepi rumah nih. Di rumah-rumah tetangga. Babon-babon semua, guys. Belum ada kita sambaran kocolan. Sampai lepas dari megangnya. Pas dia narik.
Mantap. Kita tidak main lempar ini, men. Injet-injet aja. Oke guys, kita OTW pulang karena cuaca sudah mulai panas. Sudah siang. Sekarang hampir zuhur. Kita dapatnya dari pagi jam 10-an. Kalau nggak salah. Dapat 2 babon. Lumayan ukurnya, yang satunya sudah kita taruh di rumah. Sekarang kita menuju perjalanan rumah. Oke, untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dadah.